Guys, sepedanya ketimpa es, udah nggak bisa gerak. Sepedanya di Lawson. Gila. Hey guys. Yeay. Orang-orang berangkat kerja. Soalnya hari ini hari Senin. Ah, gila sepedanya. Keranjang sepedanya penuh dengan es. Bukan belanjaan, tapi es. Salju. Kocak. Gila kan? Ohayo gozaimasu guys. Masih melaporkan dari Sapporo, Hokkaido. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat, emang tinggal di tempat yang bersalju itu kelihatannya asik guys. Dingin-dingin gimana gitu. Terus saljunya juga lembut gitu kan toh. Saljunya juga lembut gini nih. Nah. Tapi lihat belakang gua, sepeda aja sampai kayak gitu. Yakin mau tinggal di tempat kayak gini? Gua sih nggak yakin. Jalan aja susah, terus semua biaya hidup juga lebih mahal. Yakin? Kalau buat cuman main-main dong sih nggak masalah. Buat travel gitu kan, backpack. Karena seandainya teman-teman berangkat kerja pakai sepeda, kalau hujan apa saljunya kayak kemarin deras banget gitu kan, jalanan juga jadi licin. Sini nggak ada yang pakai sepeda guys selama musim dingin ini di Hokkaido. Kenapa? Karena licin, gila lo. Mobil aja banyak yang slip, apalagi sepeda. Patah tulang repot kan, nggak bisa kerja. Kalau cuma buat jalan-jalan aja ya asik sih. Loh. Atau lu mau berangkat kerja pakai kayak ginian? Boleh aja kalau pakai kayak gitu. Tapi ya kan nggak mungkin. Hari ini hari Senin, orang-orang pada berangkat kerja, tapi kita jalan-jalan aja. Karena kita masih libur. Masih gua sama Sacho doang. Tuh lihat jalanan di belakang gua. Asik. Main salju lagi ya. Yeay. Yeay. No, red. So, do you wanna stay like this place? No way. Do you wanna live here? No way. Or do you wanna work here? No. You can buy bicycle, but you cannot ride it here. Sleep. Get a bicycle and yeah. Ya, itu nggak mungkin. Apalagi tadi kan kita lihat tuh sepeda-sepedanya udah ketumpuk es gitu, udah nggak bisa diambil kan, repot gitu. Tapi ya nggak mungkin sih pas salju itu kita pakai sepeda karena bahaya. Kalau pakai mobil nih ya, oke teman-teman, katakanlah di Jepang itu mobil itu kan murah, di Hokkaido juga nggak terlalu mahal kan. Yaudah kita berangkat pakai mobil gitu ceritanya gitu ya. Terus mobil kayak gini repot lagi kan, tiap pagi harus berangkat pagi-pagi gitu, seandainya tengah malam itu hujan saljunya deras gitu, susah nggak? Harus dibersihin dulu kan. Terus bensinnya lebih mahal, lo harus ganti ban. Musim panas sama musim dingin beda, karena musim dingin harus pakai yang stainless tire, lebih mahal lagi, biaya lagi kan. Terus lo di dalam rumah pengennya anget terus kan, karena di luar udah dingin gitu, harus pakai heater, repot kan. Terus kalau temen-temen punya taman gitu, pohon kayak gini, mau lihat pohonnya kayak gini enggak kan? Itu biar cerita sih. Ya kalau gua pribadi sih, kalau buat jalan-jalan sih ya pasti nggak masalah. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan tempat kayak gini kan, jalan-jalan. Kalau buat hidup kayak gini, pribadi sih nggak masalah. Kalau gua, yang masalah itu biaya hidupnya pasti jadi lebih mahal. Kalau jemur baju kayak gimana guys? Karena kemarin gua kena salju aja, karena gua nggak pakai topi. Pas gua balik ke hotel itu rambut gua jadi keras guys, membeku. Kalau teman-teman jemur baju di luar,
bukan kering, yang ada malah membeku. Tolongan nih. Oh, gila. Tuh saljunya lebih tinggi dari gua. Nih, lihat sini. It's taller than you. More than 6 feet. Yeah. Oh my god. Yeah, udah. Almost like 200 centimeters. Oh, anak TK lagi main. Bocah-bocah. Is this a school? Maybe. School, of course. Yeah. Yeah. Nah, fort. Tuh, anak TK lagi main. This one of yours? Kelihatannya sih indah. Kira-kira ini ada apa, guys? Coba kita lihat. Di sini ada apa coba? Oh, ternyata ada pohon. Tuh. Ada pohon di dalam sini. Pagar di situ, dalamnya ada pohon. Ini rumah kayaknya sih orang kaya pastinya ini. Rumahnya gede soalnya. Oh, pohon-pohonnya. Tuh, anak-anak lagi main. TK, guys. Oh, ada solar panel ketutupan es, nggak kepakai juga. Kantor Pizza Hut delivery. Nih guys, lihat. Karena mereka kan udah biasa tinggal di sini. Nah, pas mereka parkir mobil, pasti wipernya itu diberdiriin. Kalau enggak ntar ketimpa es, jadi nggak bisa kepake. Bisa jadi rusak. Nah, pertanyaan gue, guys. Ayo, di sini semuanya S nih ya. S, semuanya S. Rumah depan juga S semua. S. Kenapa di sini nggak ada S? Kenapa, hayo? Padahal mobilnya ada S tuh. Ini parkiran, guys. Kenapa, hayo? Yes, it's normal. Like, normal? This, like, what's it over there? Comparing to this one, it's like weird. Kind of smoke here. No, it's what is it's, that? It's very crazy. It's been different temperature. Yeah, of course, yeah. Right? Yeah, when we compare with this, yeah, it's different. So it's mean it's hot. Yeah. It's yeah, compare with this, yeah, it's hot. Guys, lihat nih parkiran mobilnya nih ya, enggak ada salju kan tadi gua bilang. Tapi ada asap-asap gitu tuh. Ya kan? Berarti di bawah sini, di bawah apa beton atau apa ini? Aspal ini ada sesuatu di bawah. Kenapa? Karena itu bikin dia hangat. Tuh kelihatan ada asap-asap gitu. Jadi esnya bisa mencair gitu. Ya pasti ada sesuatu di bawah sini. Nggak tahu apa itu. Ada sesuatu. Itu pertanyaan gue, guys. Gue bingung kenapa ya. Kok bisa parkirannya bisa bersih gitu nggak ada salju. Padahal kiri kanan itu semuanya ada salju. Tuh. Nggak ada apa-apa sih nih. Salju di sini. Tuh, padahal lihat aja deh. Mobil-mobilnya kayak gini kan. Tapi bawahnya saljunya semua mencair, guys. Kenapa gue bingung? Nggak mungkin dibersihin pakai tangan gitu kan atau apa gitu. Nggak mungkin. Karena ada asap-asap gitu. Pasti ada sesuatu. Apa mereka pakai air panas? Kalau pakai air panas langsung ini kan, air panasnya langsung jadi apa dingin gitu kan? Gak bisa dia ngebersihin sebanyak itu, pasti ada sesuatu. Apa pakai ini ya, bahan kimia? Kalau teman-teman ada yang tahu, tolong komen di bawah karena gue juga penasaran. Kenapa ya? Atau cari di Google, kenapa? Kok bisa gitu? Guys, tahu nggak kita udah nyampe di mana? Di sini nih. Di sini. Hokkaido Daigaku. Hokkaido University. Kita ngintip dikit yuk. Tuh, dalamnya. Itu buat mobil, guys. Kita masuknya lihat sini. Ayo masuk. Masuk.
Yo, masuk. Guys, lihat celananya. Kayaknya dia S1-nya di Kyoto deh. Ya, Kyoto ya. Kuliahnya di Kyoto, terus S2-nya lanjut di Hokkaido. Mereka berangkat kuliah. Hey, dude. Are you going to classes? Yeah, I'm going now. Uh-huh. For master? Yeah. Or no, doctor? A PhD. A PhD. Yeah. Oh, cool. So, how far? Kyoto. Yeah, uh-huh. My master, so. How far from here to your laboratorium? Yeah, we need to go. Nearby here? Ah. So, what is your major? Yeah, it's the lighting. Kampusnya luas, guys. Mahasiswanya ada yang baru berangkat, ada yang pindah kelas ke gedung kuliah yang lain tuh. Yang mana? Yang gak tahu, gue kira-kira aja. ada yang ini. Apa? Sepedanya tuh. Baru pertama kali lihat gue. Ini jalan utama masuknya ya. No idea. Ya. Mereka dorong sepedanya. Karena nggak bisa dipakai, mungkin takut dibawa orang kali, makanya dibawa pulang ke rumah. Saljunya tuh. Lihat sebelah sini. Ada yang pakai sepeda. Pelan-pelan, jangan sampai ke slip ya, hati-hati. Slip repot kan? Udah masuk asuransi. Berhenti. Kiri. Kiri, ya. Gile guys, salju turun di tengah-tengah sini. Turun. Gila salju ya. Jir. Itu the slow motion. Itu karena salju kemarin, guys. Wait here. This way. Guys, jatuh terus tuh. Tuh. Oh my god. Bentar lagi giliran kita, guys. Gila. Jir. Oh my god. Gila guys. Oh my god. Gila. Oh, it's really cool. Semuanya karena kena angin, guys. Cuman buat kayak gini aja asik loh, guys. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain yang kayak gini juga, kuliah di Hokkaido University. Harus semangat, daftar. Ikut ujiannya, terus cari beasiswa ke sini. Jadi selama kalau buat ya teman-teman bisa search di internet kan supaya bisa dapat beasiswa kuliah di Hokkaido University. Yang banyak itu kayaknya buat S2 deh, banyak deh. I'm ready for the big one.
Guys, kita udah nyampe di gedung utamanya Hokkaido University. Oke guys, sekarang kita mau coba pegang salju pakai tangan kosong. Katanya sih sakit karena terlalu dingin. Sakitnya itu sampai ke dalam apa? Tulang, dinginnya itu loh. Tapi saljunya halus banget tuh. Saljunya, kalau lihat, halus banget. Wah, tuh. Saking halusnya, saljunya itu sampai nempel nih, lihat ya. Tuh, saking halusnya. Karena saljunya terlalu halus, jadi nempel. Kalau saljunya kayak es gitu, dia nggak bakal nempel sini. Ini karena kayak es serut lebih lagi dibandingkan es serut. Tuh, ini ya. Ya kan? Ini karena dia halus banget. Itai. Buat teman-teman yang kuliah di ini Hokkaido University, pasti tahu siapa ini. Dia adalah orang yang paling berjasa di Hokkaido University. Makanya mereka bikin statue. Dr. William Clark. Ah, lucu banget tuh keluarganya. Dua anak, bapak sama ibu. Main es-esan, lempar-lemparan bapak sama ibunya. Cute. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.